Very good to be beautiful. Welcome back to Talker. Of... <laughs> <laughs> hi guys, it's a very beautiful day to feel beautiful like you and me right now. Welcome back to Mother Talk's Beauty with me, Sailor Money, dan aku Syahnas. dan Hi Nadine. Nadine! Hi guys, Nadine, cappuccino buat <laughs> <laughs> Hey, hey. Man, tahun itu? Dead jokes. Tahun 2005. <laughs> oh, wow. so, -teman -teman how are you? How are you, How are you, How are you, Cappuccino? change my name to Cappuccino, <laughs> how <not> apa -apa. <laughs> I'm good. You guys, how are you? We're good. And this is we're angry, but it's okay. <laughs> Constantly angry. Okay. Everyone's. I think we're all. Yeah, we angry. deserve to be angry because <laughs> I feel like as women we are so cursed in the society. <laughs> Kita punya <laughs> suatu cursed Curse, um, kutukan kutukan ya kutukan kutu -kan. yeah. Kutuan. dalam kutukan ketik kutu salah ya yeah, jadi kita tuh punya kutukan sebagai perempuan yeah. di society ini yang i feel like girl we all know it you know i'm mm -hmm. saying mm -hmm. dengan semuanya kita lakukan ada ekspektasinya tapi semua yang kita tidak lakukan juga suka dijudge iya yeah. kita serba salah sih what's like a personal experience that you have with this Um, aduh, mulai dari mana ya? Girl. <laughs> so from the day that she was born was as a Gemini. <laughs> Sorry. Gini. harusnya, harusnya harus ya disuruh semuanya. <laughs> as a Gemini. Um, um I, 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 don't know, just like. Honestly, gue gak tau mau mulai dari mana. Tapi, hmm. there's just kayak banyak banget hal-hal yang um, dialami sebagai perempuan that It's just every step of the way pasti dikritik gitu. Iya, uh, iya, pilihan iya. apapun pasti ada yang bilang like oh itu kurang cocok buat iya, kamu sebagai perempuan iya. atau masa perempuan gitu sih iya. mau itu hal sekecil kayak potong rambut pun mm -hmm. pasti dikomentarin banyak oh orang kan. And I feel like um, maksudnya manusia di bumi ini salah satu apa ya one of the things that we get to do adalah self expression mm -hmm. yeah. dan Ketika lo lahir sebagai perempuan, your self expression itu dari dari kecil udah di, di gatekeep, kayak ya? dibungkam gitu kan. Yeah. Mm. And like um, it's 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 really hard untuk mencari jati diri kita sebenarnya. Yeah, see. That is very true. Bener-bener. Terlepas dari uh, everybody's expectations on you, ya yeah. kan? Mm -hmm. So I feel like it's it's hard to navigate that. It's hard to unlearn it. Yeah. Dan, oh ya. Yeah. Dan belajar kayak. You know what I'm I'm gonna do this for me karena ini membuat gue bahagia yeah, gitu yeah. bukan tentang ekspektasi orang lain. Ya yeah, sih, tapi gue penasaran um, pengen tahu dari pengalaman lo tidak hanya in general gitu ya, tapi yeah. um. Gue pertama kali tahu Nadine waktu Nadine memenangkan um, kontes seratus sejagat, ta? Seratus ya, sejagat. Ah, betul. <laughs> Apa tuh? Kontes <junior> kecantikan. Ya? <laughs> Tapi lo ngerasa nggak sih lo kan keluar sana gitu dan lo sangat cantik saat itu, lo luar biasa oh, you. gitu kan. Oh nah lo ada nggak sih ngerasa ada certain pressure? <laughs> mohon um, maaf saya lagi ngomong, <laughs> ngomong. <Yeah. laughs> <laughs> di depend kesini deket. nggak uh, lo ngerasa nggak sih ada kayak certain pressure yang um, uh, kayak lo meskipun kapan pun lo dipanggil di uh, lo diwawancara lo di ini di yeah. itu gitu lo di ditaruh di uh, majalah lo kayak keep on proving yourself kalau gue not just another pretty face. Damn. totally. Uh, apalagi karena jadi Gue itu ikut pemilihan putri Indonesia, bisa dibilang itu gak sengaja. Mm -hmm. Jadi, gue gak pernah, maksudnya buat orang yang udah tahu gue pengen uh, ikut di ajang ini, gue punya ekspektasi setelah gue menang akan seperti ini gitu, mm -hmm. hidup gue kan. Gue gak pernah punya ekspektasi atau mengantisipasikan hal-hal yang kayak gitu karena I didn't, I didn't expect to win. Mm -hmm. Gue ikut karena gue jujur lagi pulang dari kuliah, and I didn't have a lot of things to do. Gue bosen, mm -hmm. ada temen yang... Uh, dia suggest, oh you should join Putri Indonesia, siapa tahu menang, gitu kan. Mm -hmm. Dan, itu maksudnya gue mindset pada saat itu sebagai anak kuliahan yang I'm trying to prove myself in my academia, mm -hmm. ya kan. Balik-balik ke sini, ikut pemilihan Putri Indonesia, dan memang sih ada, ada brain beauty behavior, itu mm -hmm. kan. That's the motto mm -hmm. di sini, cuman ketika udah menang dan berhadapan dengan media, atau berhadapan dengan banyak orang, Pasti yang ini, yeah. ini doang. Yeah. Then, um, I feel like when I speak, nobody listens, or they're only waiting for kesalahan, kesalahan. Yeah. Oh, dari gua. Oh my So it's like, oh, yeah. ini ini rambutnya perfect, ini But itu kan superficial mm -hmm. And it's like all this stuff is perfect, but you make one wrong move, and it's like ah! mm -hmm. you're like so wrong. Yeah. Yeah. Then um. It, itu, itu susah banget dan berat banget karena nah iya namanya manusia pasti yeah. we're gonna make mistakes gitu kan yeah. um, and sebenarnya selama pemilihan selama satu tahun itu hmm. it was relatively masih masih I guess like bearable tapi setelah itu pas mau terjun di bidang perfilman mau menjadi aktor yang serius yeah. Uh, dan hanya ditawarkan peran-peran sebagai pemanis hmm. atau oh iya yeah, jadi cewek cantik dan hmm. background story-nya sama sekali nggak ada no substance bener-bener hanya cuman cuma pajangan aja. hidup doang. Pajangan hidup. Benar oh, sih. That was like really really tough and setiap kali bicara sama orang dan mereka nggak meregister apa yang keluar yeah. dari mulut, hmm. it's like am I you start to question and am I really here? Iya yeah. iya hmm. cuma iya iya aja karena seneng lihat. Oh aja lo aja oh. gitu. not yeah, yeah, <laughs> kecantikan itu hal yang subjektif juga kan? Yeah, So yeah. I feel like it's a really awkward position to be in. Cuz yeah. there are times when okay people say you're beautiful but you don't feel that way. Right. You know what I mean? Like yeah, yeah, yeah. Juga, um, it's very confusing. Yeah. Mm -hmm. It's so hard. Because again tadi kayak, when you mention about like beauty and brains, kesannya tuh masyarakat selalu ngelihat either or and not both. Yeah. Jadi kayak of course kalau misalnya lo dilihat sebagai cantik banget, pasti mereka bakal nyari kesalahan. Dan kalau misalnya lo dilihat sebagai pintar banget, yeah. pasti, Dan kalau misalnya lo cantik, pasti kayak ada yang salah nih orang. Atau kayak ih kok bisa sih kamu yeah. um, kerja atau kayak pintar banget tapi masih tetep dandan? Iya, iya kayak yeah, serba apa ya? Saya serba salah aja. Serba salah gitu. Yeah. Padahal, apa ya? Secara nggak langsung menurut gue masyarakat tuh emang expectnya dua itu. Cantik Tapi, dan pintar, dan exactly. yeah. yang ketiga, behavior harus sopan santun, Itu dia, so polite, Iya, nanti kalau ngomong dikit, dibilang marah-marah. Yeah. Itu kalau punya opini, dibilangnya rara, guguk-guguk, <laughs> Rar. Rar. gonggong, rough yeah. atau dibilang susah, uh, yeah. difficult. Uh, difficult. Uh. Like, what do you mean difficult? <laughs> Lo aja gak kompeten, <laughs> rubber, <Tampai doang. laughs> <laughs> Up level Iya sih, karena susah banget bener apa yang lo bilang tadi. Lo jadi kayak ngerasa setiap hari ya sebagai perempuan mungkin ada juga yang relate dengan hal ini. Um, ngerasa kayak harus ada ujian-ujian tertentu aja gitu mm -hmm. loh dari orang-orang sekitar lo gitu kayak um, uh, lo harus tetap dandan, lo harus tetap um, updated, mm -hmm. lo harus kayak kayak mereka tuh waiting for the shoe to drop. Yeah. Kayak kapan nih lo akan melakukan kesalahan. Nah, hmm. gitu kan yeah. kayak. Yeah, kaya... Gue suka ngerasa kayak gitu gitu loh. Jadi yeah. kayak Ya, yeah. bye-bye apa sih jadi orang? Uh, <laughs> keluar nih. Udah keluar nih. Dan maksudnya kayak balik lagi nambahin aja um, ketika mulai masuk ke dalam industri perfilman dan ngerasain bahwa people aren't taking me seriously mm -hmm. dan hanya peduli dengan penampilan fisik doang. For me, I started to feel kayak self doubtnya itu kayak makin gede, makin gede, yeah. makin gede. Dan lama-lama self doubt itu berubah menjadi that imposter syndrome. Yeah. Apakah gue berhak berada di sini? Apakah gue yeah. am I good enough? Yeah. Apa know? cuma karena yeah. visual aja gitu ya. Yeah. That's yeah. actually very true. Bahkan bahkan kayak I feel like I've talked about this personally My friend, gimana kalau imposter syndrome itu terjadi ke semua orang sebenarnya? Yeah. Tapi paling banyak tuh di perempuan, apalagi di field yang seharus, seharusnya itu mereka tidak apa ya? They don't excel and kayak yeah. misalnya, oh you got a promotion at a desk job di kantor, dia dia kompeten, dia emang kayak baik, leadingnya dikasih promotion dia kayak aku gak yakin aku bisa deh. Kayanya Tapi padahal selainnya dia aku. terima kan? Iya, selayaknya dia yeah. terima. Jadi yang kayak memang seharusnya dia terima dan dia bisa lakukan dengan baik malah jadi kayak enggak yeah. oh, aku takut nanti suami aku bilang apa yeah. nanti anak-anak buahku yang cocok nggak mau dengerin aku gitu-gitu yeah. loh jadi yeah. untuk gak mau terima order gua, maksudnya oh, um, perintah dari uh -uh, karena mungkin kayak mereka juga kaget oh ternyata dia merhatiin gue nih atasan gue juga merhatiin gue sebagai perempuan yang emang ya emang sebagai employee gitu misalnya yang layak gitu atau misalnya sebagai um, ya worker di mana atau kayak just a talent di mana gitu masa pasti kayak oh gue bisa ya And I feel like itu benar-benar menghinder a lot of uh, potential di banyak sekali anak, -anak perempuan juga gitu loh all yeah. over the world, not even this country. Yeah. Which is really sad. Mm. I feel like itu gue sangat merasakan juga when I feel like I I like singing, I sing now, and dulu tuh kayak orang-orang selalu bilang kayak oh lo kayaknya ikut kompetisi ini deh kompetisi itu deh dan kompetisi kan zaman dulu pas gue sekolah gitu itu kan di TV dan gue di TV nggak pernah ngeliat orang yang seperti gue perempuan hmm. jadi gue selalu udah kayak self sabotage diri gue sendiri yeah. untuk kayak enggak gemat lo nggak bisa karena lo nggak look a certain way lo mau mampu segimanapun lo nggak mungkin bisa karena lo bukan standar TV hmm. dan hmm. kalau lo maju pasti ada yang bilang oh berani banget Iya padahal it's like, oh my god like, you're so brave, you're so confident Iya like, it's like, but why wouldn't you be? Iya Iya kan? Iya uh -uh. Kayak yes. it's really weird menurut gue Iya sih, tapi kayak Maksudnya udah jalan sejauh ini Pasti kan kita semua punya cerita kita masing-masing yang memang bikin kita ngerasa seperti itu ya uh. Tapi how do you heal yourself sih dari hal-hal yang nyakitin lo? Oh. Oh. Damn. Saat itu, itu gitu. Jujur gue kena kayak self sabotage lama banget sih, Nes. Kayak apa ya? I feel like gue suka melakukan ini, tapi kayaknya gue nggak harus, gue nggak harusnya pursue hal ini gitu. Kayak misalnya musik. Hmm. Itu kayak masih ada gitu loh cantolan beauty standardnya kayak even itu gitu belum lagi double standards yang lain kayak misalnya kalau gue punya opini tadi bilangnya gue suka marah-marah kalau misalnya <laughs> gue story of my life nggak wanita <laughs> sengengkes kesannya yeah, yeah. kayak oh kamu udah brojol whatever lah kayak yeah. apalagi gitu yang dikasih ke cewek ya gak sih yeah. tapi itu gue kayak harus harus realize kalau these judgments have nothing to do with me sebenarnya kayak itu tuh semua judgement-nya dari Luar sana sih itu reflection iya, sih. dari pemikiran si orang itu kan yeah. maksudnya it, it, itu bukan tentang it's not about your self yeah, it's, it's about how Iya yeah, yeah, exactly. sih iya sih tapi yeah. kalau gue boleh narik ke pengalaman gue sih sebenarnya yang Nadin alamin waktu gue pertama kali jadi reporter itu kejadian banget di gue hmm. ya semua orang kayak mikir karena gue datang waktu itu juga dari um, dari Uh, suatu model search gitu terus oke okay, jadi dia sih pemenangnya nih gitu mm -hmm. padahal kayak gue nggak pernah bawa-bawa itu embel-embel itu tapi ya gue datang dari situ jadi selama gue di lapangan um, gue ditaruh di KPK gue ditaruh di tipikor gitu gue tuh selalu ngasih tahu trying hard banget untuk ngasih tahu enggak gue tahu kasus ini enggak gue tuh gue tuh paham betul gitu apa yang terjadi korupsi ini gue paham ini gue paham gitu karena mereka ngelihat gue dia ini tahu apa? Dia hmm. itu cuma buat pemanis di TV. Dia itu emang 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 buat ditaruh di situ biar dia bisa live yeah. report aja. Yeah. Dia sebenarnya nggak tahu apa Analisa mana bisa oh gitu. Jadi kayak gue, tapi gue tuh orangnya senang challenge ya. <laughs> of course she's a Karena Leo. aku Leo. <laughs> <laughs> uh. Jadi gue tuh selalu merasa orang-orang kayak gini adalah alasan kenapa gue setiap hari harus ngasih tahu kalau Gue itu berhak dari sini. Hmm. Jadi gue bikin hari gue setiap hari adalah perjuangan, which gue nikmati sampai detik ini, mm -hmm. untuk prove them wrong. Hmm. Lo semua tuh salah. Uh. <laughs> <That little Leo laughs> gitu Rachel. loh. Kayak gue ngerasa. Jadi ya udah nggak apa-apa. Gue jadiin aja hal-hal um, yang busuk yang emang dituang sama orang-orang ini ke gue sebagai fuel buat gue jauh bisa yeah. lebih melontarkan diri gue. Gue sih mikirnya gitu. I think that's itu nice. um, like that's really admirable. Dan uh, kayak gue denger lu punya attitude atau sikap yang kayak gitu I feel, I find that so like encouraging. Mm -hmm. ya kan? Mm. Aku Tapi kasih <laughs> <laughs> kemarahan gue gue kasih. Sorry. Cuman sorry. cuman The Leo energy. Kayak itu berat loh. Yeah. Like even though uh your approach was a, put a positive spin mm -hmm. on it, itu tetap perjalanan yang berat. Dan add, adding challenge yang harusnya nggak ada. Benar ya sih. Kan? Itu sih benar sih. And I feel like um, kalau gue secara pribadi, I wish that di saat-saat gue ngerasa terpuruk banget, hmm. I wish I had had that mindset. Tapi mindset gue the polar opposite. I felt kayak kayak bener-bener diteken hmm. sampai jadi kecil banget. Dan gue ngerasa kayak I cannot escape this. Hmm. Dan itu gue masuk ke uh, masa gimana gue depresi, dimana gue kayak bener-bener I just had this like massive crisis. Dan itu bukan kayak kayak bukan hanya suatu saat dimana, oh tiba-tiba berhenti selesai and I just moved on from hmm. that. Itu sisa-sisanya masih ada sampai hmm. sekarang kayak gue ngerasa oke okay, gue beberapa tahun terakhir ini gue pengen banget nulis. Gue kayak udah planning mungkin dua atau tiga tahun terakhir pengen nulis blog. Tapi itu gue rasa takutnya itu luar biasa banget, because mm -hmm. I have, I feel like gue gak akan bisa publish anything I write, unless it's perfect. Karena gue mm -hmm. takut banget nanti di judge, karena selama ini orang ngeliat gue uh, history gue punya ekspektasi, oh, sebagai seorang mantan putri Indonesia harusnya udah mencapai ini, 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 mm -hmm. it's like, tapi gue punya tujuan hidup yang lain, mm -hmm. and trying to embody that and just like, like love myself. To do that itu mm -hmm. susah banget. Dan ini kalau misalnya we bring it full circle terus ngebahas self healing, ini yes mungkin like five or six years terakhir mm -hmm. gue berusaha untuk just just pull myself mm -hmm. together gitu. Dan salah satu yang sangat membantu gue adalah meditasi. Mm -hmm. Terus um, beberapa tahun terakhir eh tahun terakhir ini gue mulai uh, terapi mm -hmm. juga. And I feel like That is really beginning to help me, mm -hmm. supaya gue bisa udahan gitu yeah, yeah, yeah. lepasin sama uh, lepasin semua kayak sisa-sisa dari pengalaman gue yang sebelumnya yeah. yang membuat gue kayak karena judgementnya itu luar biasa, gue jadi takut banget gerak, yeah. you know what I mean? Iya yeah, iya. Yeah. Padahal semua orang pasti punya judgement sih. Yeah. Yeah dan ya itu yang menakutkan yeah. memang itu sih. It's good that you're like you're seeking professional help next, yeah. right? Are you normalized okay? therapy? Yeah, normalized <laughs> therapy. Therapy is your new apple. One therapy a day keeps, keeps, ba keeps bangkrut the, kak. Keeps. <laughs> Jangan kak. Keeps well, the one KPR one sugar away. daddy a day keeps the one therapy a day and keeps the <laughs> everything away. Yeah. Enggak <laughs> sih. I mean, if you're into that lifestyle, um, but yeah. <laughs> Tapi, yeah, see, I feel like it's a privilege to see a professional. Yeah. Of course, it's of course such a privilege. That how do you think it has <laughs> helped you? Yeah. Okay. On just on that note, I mm -hmm. baru mau kemarin, But before that, I already started to do as much work as I could. I read a of trauma, tentang mm -hmm. Uh, psikologi karena gue ngerasa kalau misalnya kita nggak bisa mengenal the problem that we're going through oh, yeah. akan ngerasa sure. bahwa itu terlalu besar yeah. gue nggak akan hmm. bisa hmm. gitu kan gue nggak akan bisa ngelatin ini semua tapi kalau hmm. misalnya kita udah bisa kasih label hmm. oh ini namanya ini datangnya dari trauma yang ini gitu hmm. kayak oh ternyata nggak sebesar yang kira, iya hmm. dalam pikiran gue kan yeah. so um, I, like I recognize going to therapy itu benar-benar suatu privilege yang luar biasa, and I'm I'm really really grateful for it. Mm -hmm. uh, dan gue ngerasa bahwa it has helped me karena um, ternyata ngobrol sama orang yang profesional bukan cuma curhat sama teman mm -hmm. um, bisa memberi perspektif yang baru mm -hmm. dan dan apa terapis gue sangat membantu gue untuk benar-benar memilah masalah mm -hmm. peeling back the layers sampai ketemu sama In the, the core problemnya problem mm -hmm. and like just undo it. And she gives me like, apa simple steps, practical steps. Call misalnya Sanya ngerasa ke trigger sehari-hari trauma-trauma mm -hmm. um, so if you can, it's an investment mm. on yourself, and I and I recommend it. Yeah. If you can. So far, if you can't, if you don't want to. Yeah. seek that professional yet atau mungkin masih nabung, hmm? yeah. I think there are a lot of like self coping and like yeah. um, like meditation. I know yeah. yeah. banyak sekali orang yang sekarang punya batu akik. What did you do? Matt? I cry in the shower. <laughs> I cry to my pillow. Emang batu akik bisa apa? I don't know. <laughs> asal asal um, keluar gitu. <laughs> mungkin lebih kayak oh dipegang. Oh, kalau kalau aku tahu kalau aku kok sambit. <laughs> nah, itu juga salah satu bentuk self healing Submit. yang eh, yeah, express your feeling. Ya. Itu juga penting banget iya, iya, iya. sih. Eh, kadang-kadang tapi gue kalau lagi sebel tuh gue keluar gitu ya kayak nyari lapangan terus gue mm -hmm. lempar-lempar barang aja. Itu lumayan bantu loh. Oh lempar jumroh ya? Oi. <laughs> Berarti ada fungsinya tuh sebenarnya. Belum, belum boleh ke Arab masih mati. ditutup belum oh, boleh, iya. Oh, iya. Gimana harus vaksin harus dulu. Oh iya, tapi pak merknya tertentu nggak boleh <laughs> yang oh, sembarang. Iya. <laughs> tapi menurut gue kayak banyak banget cara-caranya. Oh, iya. Gue kayaknya bisa menggunakan metode lo karena hmm. I recently found out uh, I did like a scanning gitu, uh, chakra scan, and I've pent up anger hmm. karena uh, gue tuh yeah. anak anak perempuan pertama dari keluarga Jawa. Hmm. Tekanan saya banyak ya bunda. Uh, ya, yeah. saya harus perfect, paham, tapi paham, juga paham, harus paham. jadi, emosional uh, emotional, um, punching bag for everyone. yay, yay! <laughs> But I can be angry though, yay <laughs> padahal, anger is no -no. <laughs> padahal anger is iya, no no iya, 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 ya. iya, <laughs> yeah. iya, Ya, yeah. lo ha tahu harus mengarahkannya kemana aja. Waktu yeah. itu gue pernah pernah go through um, terapi juga satu satu approach yang gue diajarkan adalah um, sebenarnya perasaan lo itu nggak bisa hilang, perasaan lo itu nggak bisa lepas. Misalnya trauma trauma lo yang dulu yeah. tuh nggak bisa lepas, nggak bisa hilang. Tapi lo bisa recycling. Jadi yeah. lo daur ulang perasaan itu akan selalu ada. Yeah. Tapi gimana caranya perasaan itu dan semua trauma-trauma lo tidak mengganggu lo di masa depan hmm. Sebenarnya itu, jadi bukannya dihilangkan, udah deh abis itu gue jadi nggak peduli Misalnya Get gue takut it. Bukan gitu kan Bukan, kayak misalnya lo takut sama daun gitu Terus lo nggak mau lihat daun aja gitu kan yeah. <laughs> Cuma kalau ini dibikin supaya lo melihat daun pun Ya udah, nggak la lagi mengganggu lo. Kita hmm, gitu. sebenarnya, yeah. sebenarnya gitu sih perspektifnya di right, di itu. diubah aja. Dan kadang-kadang gitu. kan trauma itu tetap ada karena uh, emosi yang kita rasakan waktu itu belum selesai, okay. mm -hmm. belum full, belum full, full circle, full circle hmm. gitu. And I think, I think what you're saying is really true. Kalau misalnya emang ada perasaan sedih atau perasaan marah, just feel it. Yeah. Karena yeah. pasti akan sampai di kayak titiknya, yeah. di titik ujungnya.

jadi, gue baru baca satu buku tentang parenting sebenarnya. Uh -huh. um, gue pengen tahu gimana sih caranya uh, apa namanya bisa me bisa mengerti anak gue gitu ya. Uh -huh. Salah satu hal yang juga disarankan adalah, jadi um, otak kita itu akan bekerja maksimal jika semuanya terintegrasi dengan baik. Uh -huh. Jadi yang kita harus lakukan adalah membuat titik-titik neuronnya ini uh -huh. satu sama lain um, ber bertautan gitu uh -huh. kan. Dan satu hal yang sering terjadi dulu yang dilakukan oleh um, orang tua zaman dulu, okay. jika kita takut, itu malah dialihkan. Kita nggak usah ngomongin, udah hmm. kita dijauhin dari hal itu. Padahal sebenarnya, how um, uh, kita semua to cope with with that feelings, um, itu salah satunya adalah retell the story. Jadi biarkan anak itu um, bisa menceritakan semua halnya dia sendiri. Jadi dia bisa tahu, dia bisa bisa determine whether it's a good or bad experience. By themselves, by themselves, bukan kita yang sebagai orang tua yang ngejudge wow. gitu. Jadi, um, di retail ke diri kita juga, misalnya kita takut sama suatu trauma nih, hmm. kita dulu pernah disakitin orang, tapi kita coba menceritakannya lagi dan kita coba coba... Um, reflecting emang sesakit itu ya. Kadang-kadang tuh jauh lebih toned down jadinya. Hmm. Kalau kita terus-terusan menceritakan dan mem membiarkan diri kita go through that experience ourselves gitu loh. Jadi nggak yeah. terus-menerus kita pikirkan doang. Hmm, hmm. Jadi dikeluarkan secara vokal, hmm. yeah. Biar mungkin gak jadi itu trigger. akan 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 membantu juga buat orang yeah. di luar sana. Iya. Yeah. Make Gu sense nggak? Itu Sekarang does, it does. Yeah. reflektif kan, maksudnya um, yeah. self self reflection gitu kan contohnya. Yeah. Gitu. Yeah. Yeah. Gua mau nambahin satu lagi about coming full circle dengan drama mm -hmm. atau emosi. Jadi mm -hmm. um, dalam buku yang gue baca kemarin judulnya mindset um, mm -hmm. the Psikologi itu ngebahas tentang stres mm -hmm. dan um, stres yang kita alami sehari-hari di dunia ini mm -hmm. bukan stres yang akan berhenti, it's chronic stress yeah. yang terus-terusan. Tapi kalau misalnya gue itu bukan manusia, tapi gue sebenarnya adalah uh, apa? Kayak impala di mm -hmm. savanna okay. dikejar <laughs> dikejar sama um, singa. <laughs> gue, I have three options: fight, flight, or freeze. Yeah. ya kan hmm, hmm. fight oke okay, jelas you fight yeah. it you kill your enemy klar mm -hmm. stressnya udah selesai ya kan yeah. you feel tapi kalau kalau menang kalau menang <laughs> kalau <laughs> nggak ya udah yeah. you don't get to feel the kalau menang gitu. juga nggak <laughs> kerasa stresnya yeah, gitu, <laughs> karena anda sudah menang gitu oh, ya okay. yeah. oh, yeah. or sorry. flight lari, lari ya kan Cabul. and then You lose the the enemy udah. You also feel relief. Mm -hmm. Tapi yang satu lagi yang jarang dibahas adalah freeze. Jadi ada binatang yang kalau dikejar sama sama predatornya dia yeah. dia Come dia bener-bener kayak dia freeze terus dia pura-pura mati. Oh iya yeah, iya yeah. Dia pura-pura mati. And then pas predatornya datang dia kayak ini kok tiba-tiba mati sendiri? Mungkin dia uh, bikin, gue selingkuh oh. gitu sih kalau dikejar sama <laughs> anak gue. <laughs> tidur tiba, tidur tiba, tidur tidur <laughs> tidur. It gets left alone gitu kan. Nah okay. si binatang ini setelah dia freeze kayak gitu, dia nggak langsung. Oh oke okay, everything is fine. Dia harus shake it out dulu karena huh? itu adrenalin numpuk oh, di dalam tubuhnya. And so they shake it out, shake 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 shake. shake. Oh So Taylor oh. Swift. Yeah, shake <laughs> yeah. yeah. And then they move on with their life. Jadi jadi si scientist ini melihat contoh dari alam yang seperti In, uh, itu. They started making this like shaking therapy for humans right? to oh, let go of your stress, and shake it out. This oh is oh why yeah, I feel a yeah. lot better after dancing. Ya tapi, ya tapi sayang ya sekarang lagi ppkm. Jangan <laughs> ya salah, kita, kita juga bisa oh juga yeah, kita beri, shake it si, at home. <laughs> ya yeah, 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 shake it out. Yeah, si. ya, yeah. Banyaklah coping mechanism yang yeah. bisa kita lakukan. Yeah. I feel like kalau misalnya emang lo pengen tahu, bisa langsung dicari so, ya. To. So, oh my god like as women get up and it's like it's so okay to just like take time for yourself i think and yeah. to like figure out Sebenarnya pressure -nya itu datang dari mana sih? Masalah gua? Uh, salah mereka selalu kalau buat yeah, iya. Oh betul. <laughs> uh, gini, oh, kalau gitu begini gini. Uh, aduh, uh, gini. aduh pressure, mereka. pressure dia baik banget sih. Mereka kan salah salah. Karena sih mereka mereka <laughs> ngertiin aku? Aku tuh cukup ngertiin mereka gitu. Yeah. Harusnya yeah. gitu ya. Tapi society sih sebenarnya sistemnya yes. yang emang emang. Tapi berarti watch. kita sebagai perempuan yang merasa ditekan oleh society yeah. kita juga harus berusaha to be the change makers, enak yeah. society nggak oh, nggak yeah. terus terus perpetuate uh, tradisi tradisi atau ekspektasi ekspektasi yang sama gitu yeah. kan betul because our daughters our yeah. granddaughters yeah. akan yeah. tetap ngerasain itu yeah that's very true I feel like um, pak banyak banget orang bilang kayak oh kalau misalnya kamu pengen justice untuk perempuan atau misalnya kamu jadi feminis itu artinya melawan tradisi melawan budaya. Menurut gua budaya dan tradisi itu baik di embrace tapi when it's wrong atau kayak other nuances yang merasa bikin lo terasa didiskriminasi atau direndahkan yeah. itu bisa loh sebenarnya diintegrit dengan baik tuh bisa loh gitu loh nggak usah yeah. mendiskriminasi. Betul. Gitu and yeah. a lot of consequences juga datang dari kayak pressure yang ada di masyarakat bagi hmm. perempuan bisa sampai kayak Nadine tadi depresi, banyak yang juga anxious seperti a lot of people right now. Yeah. Um, so take it easy and reach for yeah. some help if you off. need. Palonga, yeah. Yeah. there are a lot of ways. Like you know, listen to Taylor Swift and shake it yeah. off. Yeah. yeah, yeah. Or like um, reach against the machine. You can right. Yeah, oh, yeah. Uh, yeah. If you want to make your own mosh pit, make your own mosh, <laughs> mosh pit. Exactly <laughs> of one at <laughs> <And> home <laughs> of one. <laughs> of one. At home. Oke, okay. okay, okay. banyak gitu. Yep, Atau ya yeah, pakai bantal. Oh my god. Oke, slumber party. Alright. Terima sudah ini. Pokoknya um, seek help, uh, seek anything yang bisa membuat selalu ya? terasa happy. Jangan seek anything yang enggak enggak loh. Yeah. Yeah? also you're not alone. Yeah. Oh, that's very true. <laughs> We're here And for all you. And all. Yeah. All of the women, <laughs> yeah, all of the women all over the world are feeling the same thing. So, yeah, yeah. we're all in this together. Oke, okay. semoga episode episode kali ini bisa sedikit membuka mata kalian semua dan mencerahkan. <laughs> dan terima kasih sudah nonton dan um, sudah mendengarkan episode kali ini. We'll see you again in the next episode. Bye-bye. Bye. -bye. <laughs>